si Jali Jali. Jali dari Cikini, jalilah jali sampai di sini. Ya, assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Suhami Sulaiman. Anda sedang menonton Saudara Serumpun di mana kami bawakan pelbagai cerita menarik dari arkipelago Melayu Nusantara. Sekarang saksikan koleksi himpunan cerita untuk episod ini. Indonesia memilih pemimpin untuk 5 tahun akan datang. Apa yang dimahukan oleh rakyat dari Sabang ke Merauke? Strategi Singapura untuk terus makmur dan tergolong dalam kelompok negara berpendapatan tinggi, memancing pemikir dan tenaga kerja paling hebat dari seantero dunia. Batik kini digemari masyarakat global. Jenama besar menjual batik ke seluruh dunia. Apa nasib pengusaha batik kecil-kecilan? Seni persembahan dan potensi menambah pendapatan negara. Apa yang perlu dibuat untuk merancakkan lagi industri ini? Jali-jali lagu Indonesia. Tetapi dihayati rumpun Melayu di Malaysia, Singapura dan Brunei. Inilah dia si jali-jali. Lagunya enak, merdu sekali. Jali-jali yang berkumandang ini nyanyian Katrina Dahari, penyanyi yang berasal dari Singapura. Lagu ini pernah menjadi siulan ramai sekitar tahun 50-an hinggalah 80-an. Bukan sahaja lagu dari Indonesia diminati penduduk di arkipelago Melayu, malah filem Indonesia digemari juga. Jika dahulu nyanyian Titiek Puspa dan Emilia Contessa serta lakonan Christine Hakim dan Roy Martin diminati, kini giliran Reza Rahadian dan Dian Sastrowidoyo pula. Cerita mereka diikuti di media sosial. Tidak berhenti di situ, pemimpin Indonesia juga dikagumi. Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdul Rahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo atau Pak Jokowi. Masa kini tiba untuk Indonesia memilih pemimpin penggal baru. Tanggal April 17 ini, 190 juta pemegang hak pilih atau pengundi berdaftar akan memilih pucuk pimpinan baru dalam pilihan raya presiden dan juga pilihan raya legislatif Indonesia. Pilihan raya presiden menarik minat ramai di luar Indonesia. Presiden Jokowi mempertahankan jawatannya bersama rakan calon timbalan presiden Ma'ruf Amin. Pak Jokowi bakal bertemu gandingan bekas Jeneral Prabowo Subianto dan bekas Timbalan Gubernur Jakarta Sandiaga Uno. Apa yang penting dalam persaingan ini? Manifesto? Image? Package? Atau jenama? Dan bersama saya ialah saudara Amir Farid Rahim. Beliau adalah seorang penganalisis dan juga pengarah strategi KRA Group dan selalu betul ke Indonesia. Ya, dan memang memahami apa yang berlaku di Indonesia. Dan kalau boleh, saudara Amir berikan sedikit pandangan, ya, berbanding ketika Pak Jokowi dipilih dahulu menjadi presiden dan juga apakah orang kata perasaan, ya, kini apabila sampai 17 April nanti apabila mereka memilih presiden dan juga pemilihan pilihan raya umumnya, ya. Jadi
apakah perubahan dari segi sentimen, dari segi pandangan umum kepada pemimpin-pemimpin di Indonesia kini? Okey, terima kasih Cik Suhaimi. Sudah pejam celik sudah mahu masuk ke putaran pilihan raya lagi, musim pilihan raya di Indonesia ya. Dan sentimen-sentimen dan landscape politik di Indonesia sudah jauh berubah berbanding tahun 2014. Yeah. Jika pada tahun 2014 kita lihat waktu itu Bapa Jokowi governor Jakarta sebagai underdog yang bertanding di dalam pilihan raya berlawan bertentangan dengan General Prabowo, seorang elit politik Indonesia yang cukup terkenal. Dan pada waktu itu kalau kita ingat, Jokowi memainkan sentimen masa yang cukup menarik sekali dengan baju kotak-kotaknya, membawa satu seakan sesuatu yang begitu refreshing dalam konteks politik di Indonesia, dan banyak memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang berjaya dari akar umbi, memecahkan monopoli golongan elit politik. Tetapi jika kita kembali ke hari ini, tahun 2019, Presiden Jokowi sudah memerintah selama 5 tahun dan hampir 5 tahun. Jadi rakyat sudah boleh menilai bukan sahaja dari segi image dan karakter seperti mana tahun 2014, tetapi kini pada putaran yang kali ini adalah tentang prestasi, bagaimana Presiden Jokowi sudah mengemudi Republik Indonesia. Jadi apabila bercakap dengan orang di Indonesia, kerana saudara Amir sentiasa ke Jakarta, apa yang mereka mahukan kali ini? Saya juga pernah menonton satu temu bual rakan saya bersama dengan Pak Karim. Pak Karim Raslan ini satu company ini bersama dengan saudara Amir Farid. Dan Pak Karim ada mengatakan yang penting sekarang itu mesejnya apa? Kerana Pak Karim membandingkan pilihan raya di Malaysia dan juga di Indonesia. Menurut Pak Karim, mesej Tun Mahathir di Malaysia adalah jelas. Jadi apakah mesej yang perlu dijelaskan oleh tim Joko Widodo Ma'ruf Amin dan juga tim Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno? Okey. Saya bersetuju sekali dengan Pak Karim tentang message. Jadi dua perkara di sini. Pertama sekali, kita masih belum melihat dari segi tim Jokowi dan Ma'ruf Amin. Mereka belum menjelaskan kenapa mereka perlu diberi peluang untuk memerintah 5 tahun lagi, kerana kita sudah tahu mereka sudah memerintah di putaran pertama. Bagaimana, kenapa harus diberi peluang untuk the second term? Manakala Prabowo pula perlu menjelaskan kenapa perlu lagi Prabowo, kerana beliau sudah pernah bertanding sebagai presiden, pernah bertanding sebagai wakil presiden sebelum ini. Kenapa tidak ada orang lain ke? Message yang pertama perlu dijelaskan kepada rakyat. Kedua ialah soal ekonomi. Dan ini di mana-mana pilihan raya sekalipun, baik di Malaysia, rantau Asia Tenggara dan juga negara-negara barat, soal ekonomi ini ialah soal yang pokok sekali. Dan rakyat perlu tahu apakah falsafah ekonomi yang didukung, yang dipegang oleh kedua-dua belah tiket ini. Kerana kalau kita lihat dari segi pentadbiran Jokowi sepanjang 5 tahun kebelakangan ini, sudah jelas memperlihatkan kepada pembangunan infrastruktur. Tetapi perkara yang berlaku di akar umbi, yang berlaku di bawah, mereka bertanyakan kenapa tidak ada seolah-olah tidak rasa, tidak sampai ke warga-warga cilik, warga kecil di bawah sana dari segi impak ekonominya. Dan dari pihak Prabowo pula berdampingan dengan wakil calon wakil presiden yang cukup dinamik sekali, iaitu Pak Sandiaga Uno, seorang pengusaha private equity manager sebelum ini, yang cukup berwibawa dari segi ekonomi. Jadi ekonomi perlu diberi penekanan. Ekonomi satu, tetapi saya juga dapat melihat ada unsur-unsur kaum, satu, unsur-unsur agama, dan ketiga, unsur ada perlu kepada muda. Di mana itu yang cuba diketengahkan oleh Sandiaga Uno
kelihatan begitu muda. Dan Presiden Jokowi perlukan seorang yang orang tidak akan menyoalkan keutamaan untuk agama. Jadi adakah masih ini lagi yang berada di dalam kerangka? Jadi ini sesuatu perkara yang sebenarnya agak membimbangkan. Kerana dari putaran yang sebelum ini kita sudah lihat sentimen agama ini dimainkan. Jika kita lihat pada tahun 2004 sebelum pilihan raya presiden lagi, iaitu ketika pemilihan gubernur Pak Jokowi di Jakarta, isu SARA, isu agama dan ras ini dimainkan cukup keras oleh oposisi kepada Pak Jokowi. Dan perkara yang sama dimainkan juga ketika pilihan raya presiden. Mereka mempersoalkan adakah Jokowi ini seorang Muslim. Dan banyak kempen-kempen hitam dilakukan di sekolah-sekolah pondok misalnya. Itu kalau kita tengok demografi Indonesia supaya memahami, kalau kita ikutlah Maslow's hierarchy of needs katakan ya. Jadi kalau orang itu tidak berapa kaya, maka pentingnya itu isu-isu kaum, isu-isu agama. Jadi mari kita cuba memahami demografi dari Sabang ke Merauke. Jadi sebagaimana yang kita sedia maklum, isu Indonesia ialah negara Islam terbesar di dunia ini ya. Dan isu-isu agama, isu Islam itu sangat dilihat sangat penting bukan saja di Kepulauan Jawa, malah di Kepulauan Sumatera juga misalnya. Isu-isu keutuhan pegangan terhadap agama itu begitu besar. Jadi di dalam putaran kali ini kita lihat Presiden Jokowi bukan saja memilih Ma'ruf Amin, itu seorang ulama, sebagai pendamping beliau sebagai calon wakil presiden, tetapi juga dari segi mood kempennya itu sungguh Islami. Jokowi dan Ma'ruf Amin memilih memakai paci dan baju putih, songkok dan baju putih. Jadi image yang cuba ditonjolkan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin ternyata Islami dan mereka mahu bergerak ke arah sana. Jokowi sebelum ini dilihat sebagai seorang nasionalis ya, dari tahun 2014 beliau dari parti PDI Perjuangan. Ini partinya Soekarno, partinya Ibu Mega. Jadi ini memang merupakan perhitungan politik yang begitu jelas untuk merangkum suara Islam. Berbanding Prabowo pula, setiap tiket akan appeal to sesuatu yang boleh dijual ya. Dan Cik Suhaimi tadi tepat mengatakan bahawa isu muda ini ialah suatu isu yang penting ya. Jadi di sini di mana tiket dulunya pada tahun 2014 Jokowi itu dilihat muda, dilihat segar, dilihat luar dari kotak. Okey, tetapi kali ini Sandiaga Uno yang muda, kacak gitu, dan kacak, tampan, bergaya ditonjolkan, dan ini menjadi kegilaan kaum-kaum ibu di mana-mana. Jadi apakah itu lebih penting dari soal ekonomi yang tidak dirasai oleh pengundi yang ramai itu? Jadi kalau mahu memilih orang yang tampan berbanding lebih banyak uang untuk dibelanjakan, mana lagi penting? Jadi seperti mana kita tahu di Indonesia ini ya, isu they even have a term, pencitraan, image, right? Pencitraan itu penting. Jadi mereka yang lebih tinggi, lebih ganteng, lebih handsome lah atau cantik, usually even movie stars, artis bertanding di pentas politik kerana mereka tahu itu merupakan komoditi yang boleh dijual ketika pilihan raya. Jadi ini berbeza di beberapa negara lain di mana ideologi lebih penting berbanding rupa ya, tapi ini ada balance. Ya, dan ada banyak indikator yang kita telah baca. Jadi kalau Februari hingga ke April itu apa yang boleh dibuat untuk mengubah, sekiranya survey yang dibuat ada kata tim Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin telah mendahului berbanding ini. Jadi apa yang perlu berlaku dari Februari ke April kalau boleh ianya ditukar? Apakah benda itu? Dua perkara. Perkara pertama ialah tentang debat. Kita akan lihat siri-siri debat presiden dan wakil presiden. Dan debat ini juga bukan saja dari segi substance yang penting, seperti saya cakap tadi, dari segi image, dari segi pencitraan itu penting. Kerana untuk menjadi ketua negara, untuk menjadi ketua kerajaan, perlu ada sosok karakteristik yang begitu kuat. Jadi ini yang perlu dicari oleh yang dicari oleh masa utamanya. Dan saya mau menyentuh Cik Mi bercakap tentang polling tadi ya.
seperti mana yang kita lihat paling polling yang paling paling baru dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahawa Presiden Jokowi berada lebih kurang 20% di hadapan 15 hingga 20% di hadapan pesaingnya iaitu Pak Prabowo. Tetapi sebagaimana kita tahu lead yang 15-20% ini dalam masa 4 bulan anything can happen. One. And then two, kita perlu ingat bahawa Pak Prabowo itu sememangnya kompetitor politik Pak Jokowi yang cukup kuat. Kerana in the last cycle pada 2014, bila face off round kedua antara Jokowi dan Pak Prabowo, perlu diingatkan bahawa Pak Jokowi cuma menang lebih kurang 5% di hadapannya Pak Prabowo. Jadi memang sudah ada persaingan sengit, sejarah persaingan yang begitu sengit sebelum ini. Jadi kita akan saksikan perkara yang sama. Dan perkara ketiga dalam bila kita bercakap tentang poll, golongan putih, golput. Mereka ini tidak keluar, mereka ini golongan selalunya golongan urban, golongan profesional. Rata-rata tidak keluar untuk mengundi. Tetapi pada tahun 2014 mereka rasakan ada gerakan arus dan they join the wave untuk mengundi Pak Jokowi. Tetapi kerana isu-isu ekonomi, isu ras dan apa yang terjadi kepada Pak Ahok di Jakarta, orang masyarakat urban di Jakarta dan golongan profesional seluruhnya di Indonesia sudah mula menilai kembali. Dan ini yang saya takutkan, mereka akan kembali menjadi golput. Dan golput ini pada setiap masa, dari kalau kita lihat pada dari segi historis politik Indonesia, lebih kurang 20 hingga 25%. Jadi itu dikatakan apabila pol-pol meletakkan Jokowi 20% ke hadapan, kita perlu lihat juga golput semakin meningkat, golongan putih semakin meningkat. Jadi that might cancel off the effect. So it's very, very, very competitive the next few months. Baiklah, kami akan mengikuti saudara Amir Farid Rahim ke Jakarta untuk dapat meneliti benda ini sehinggalah April 17 nanti. Terima kasih saudara Amir Farid, bila-bila penganalisis dan juga pengarah strategi dari KRI Group. Kita berhenti rehat, kita akan kembali selepas ini. Singapura negara kaya. Ia adalah sangat kompetitif dengan populasi 5.8 juta orang. Jadi untuk terus kompetitif, apa yang perlu dibuat oleh Singapura untuk menentukan mereka ada pemikir dan mereka juga ada orang yang hebat untuk menjalankan pelbagai bisnes di negara itu? Kita tengok apa sebenarnya yang dilakukan oleh Singapura. Macam itik pulang petang diaja lan melenggang bibirnya merah kelima meraka kain tinggi sebelah betisnya membayang itu dia nona Singapura itu dia nona Singapura. Lagu dendangan Ar Azmi, penyanyi popular zaman 50-an dan 60-an, menggambarkan nona Singapura pada satu ketika dulu. Kini Singapura sudah banyak berubah. Singapura dinobatkan sebagai bandaraya terbaik dalam kategori kualiti hidup di benua Asia untuk ekspatriat atau pekerja asing oleh Mercer Index. Kemakmuran Singapura banyak bergantung kepada bisnes perkhidmatan kewangan, industri kimia dan Singapura juga adalah pelabuhan kedua terbesar di dunia. Kebergantungan kepada tenaga kerja mahir amatlah tinggi. Ia adalah satu tempat yang sangat kecil. Jadi pemerintah Singapura faham dan akur bahawa Singapura ini adalah satu negara yang kecil. Dan sebagai satu negara yang kecil, mereka tidak boleh melihat ke dalam tetapi melihat keluar. Dan cara untuk melihat keluar atau cara untuk membina satu negara yang kecil ialah untuk mendapatkan pelbagai kemahiran yang terbaik daripada seluruh dunia untuk datang ke sini. Jadi
dasar yang paling penting yang menyebabkan Singapura ini seperti apa yang kita lihat sekarang ialah kerana faktor saiznya yang sangat kecil dan juga faktor sejarah yang ada yang menjadi satu daripada prinsip pemerintah Singapura pada zaman ini. Singapura mempunyai infrastruktur yang sangat hebat dari segi transportasi, dari segi cara mereka membina community-community. Kita dipanggil sebagai urban planningnya sangat padat dan sangat teratur. Dan juga kalau kita lihat daripada perspektif airportnya, ia adalah satu airport yang dikenali seluruh dunia dan mempunyai connection di pelbagai ke arah pelbagai-bagai negara di seluruh dunia. Satu lagi faktor yang menyebabkan Singapura ini jadi tempat yang banyak orang-orang profesional ingin datang ke sini ialah kerana ia adalah satu negara yang sangat stabil. Stabil dari segi politiknya dan juga stabil dari segi ekonominya. Dan profesional-profesional akan datang ke sini kerana mereka tahu dengan mereka mempunyai satu tempat yang stabil untuk bekerja, ia akan menjadi tempat yang lebih berterusan. Dan terakhir sekali ialah sistem pendidikan yang ada di Singapura. Jadi profesional-profesional daripada luar negara datang ke sini kerana mereka inginkan pendidikan yang sangat baik yang ada di Singapura untuk anak-anak mereka, dan mereka juga dapat meraih kebaikan daripada pendidikan yang sangat baik yang ada di sini. Artis Hollywood pakai baju batik. Jenama besar global pun membuat pakaian yang bermotifkan batik. Pasaran mereka sangat besar. Apa akan berlaku kepada pengusaha batik kecil-kecilan di Malaysia? Industri batik luar ni berbanding dengan dulu banyak menurunlah. Sebab dikuasai oleh batik-batik testa daripada China yang suka meniru batik-batik kita. Kita buat susah leluh batik-batik, mereka batik-batik kita. Dia diambil gambar di Cina-Cina tu, dia buat daripada negeri dia, dia pasarkan di Malaysia dengan harga yang murah. Jadi tak ada lah seni hak batik kita ni asal ditiru oleh orang lain gitu lah. Saingi tak saingi tu ada juga. Tetap bahan mentahnya teramat sangat mahal. Dia kita buat batik pun sikitlah, jadi nak jual mahal, nak jual murah tak padan dengan barang kita, nak jual mahal orang tak beli. Okay, kalau kekangan kita masa ni ialah batik luar lah. Kebanyakan batik Jawa, batik Indonesia masuk dalam kita punya kita punya industri batik ni. Jadi kebanyakan penduduk kita ni, rakyat Malaysia ni suka batik, tapi tak boleh nak declare mana batik ori mana sebenarnya. Jadi kalau kita tu jelah masalah dia. Maksudnya kalau kita dari segi bila customer datang tanya, okey ni batik ori ke ni batik macam tu. Saya untuk cadangan memakai batik untuk swasta sekali pun baguslah, sebab dia kalau sebelum ni kita tengok guru-guru saja yang pakai batik di sekolah setiap hari Khamis kalau di Kelantan sendiri, tapi sekarang ni nak selaras dengan swasta pun sama-sama kita menggelmai tenaga untuk sama-sama memartabatkan budaya hasil batik ini sendiri. Secara tak langsung juga dapat kita naikkan usahawan yang sebelum ni mungkin ada tenggelam sikit kerana ialah dengan tak dapat ada sambutan, tapi dengan adanya seperti ini dapat sama-sama usahawan kita dapat mempertingkatkan lagi pasaran. Kita nak galakkan supaya bukan sekat apa orang yang minat batik saja, tetapi khususnya kepada swasta, mereka ni korporat. Jadi mereka ni harus main peranan dalam memperkenalkan secara langsung, mempertabatkan. Khususnya kita nak juga menggalakkan kepada generasi baru, khususnya dalam kita nak mempertabatkan seni warisan kraft kita, khususnya batik di Malaysia, supaya identiti itu ada.
Ya, dan bersama kita pada hari ini ialah Dr. Muhammad Azhar Samin. Dr. Muhammad Azhar ialah pensyarah kanan Jabatan Seni Reka Tekstil, Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM. Shah Alam, selamat datang. Ya, terima kasih. Ya. Dan juga bersama kita ialah saudara Wan Muhammad Hafiz, Wan Muhammad Arifin. Beliau ialah pengarah urusan Nur Arfa Holding Sendirian Berhad. Jadi soalan saya yang pertama adalah, kalau kita pergi ke mall yang besar, bukan saja di Malaysia tetapi juga di merata dunia, jenama-jenama besar menggunakan batik, motif dan sebagainya, ya, dan diterima. Dan orang muda menggunakannya sebagai casual wear. Yeah. Jadi apabila itu berlaku, apa akan jadi kepada pengusaha-pengusaha batik? Bukanlah Nur Alfa. Nur Alfa itu besar. Yeah. Yang mungkin lebih kecil berbanding Nur Alfa di Pantai Timur contohnya. Apa akan berlaku kepada mereka? Kerana kini jenama besar tersohor yang mengetengahkan batik. Okey. Bagi jenama-jenama kecil ni sebenarnya kita kena ada perpaduan lah. Yeah. Di mana macam Nur Arfa sendiri, kita adakan tempat di mana kita boleh bersama-sama jual di dalam craft complex kita tu kan. Jadi apabila kita bersatu, peluang untuk kita lawan dengan industri-industri besar di luar tu lebih cerah lah. Jadi kalau kita bersaing seorang diri, susah nak menang lah kan. Jadi memang betul benda ni batik yang sebenarnya saya tidak anggap benda itu batik lah. Apabila jenama-jenama besar itu buat, dia bukanlah batik kerana dia adalah tekstil yang di-print. Jadi sebenarnya batik ni, bila kita bercakap pasal batik, dia perlu menggunakan lilin untuk menghasilkan coraknya, menggunakan lilin dan warna. Jadi itu yang kita kena baiki pemahaman tentang batik. Supaya tidak ada kekeliruan lah. Ya, jadi walau bagaimanapun mereka menggunakan elemen-elemen batik itu. Ya. Jadi elemen-elemen batik itu, jadi secara tak langsung buat batik ini bukannya senang, renyah. Ya, kena rendam, kena buang lilin, kemudian kalau matahari, kalau hari itu hujan tak boleh dijemur kan. Jadi apakah inovasi yang diperlukan supaya pengusaha-pengusaha batik di Malaysia berjaya di peringkat antarabangsa, Doktor? Okey, bagi pandangan saya, sebab di institusi khususnya di UiTM, kita mendedahkan pelajar dalam pelbagai kaedah dalam penghasilan batik ini, tidak hanya menumpukan dari aspek penghasilan secara tradisional, kita juga mendedahkan dari segi konvensional dan inovasi, di mana secara tradisional mereka kena fahamlah daripada awal macam mana proses tradisional dihasilkan, iaitu menggunakan dilukis menggunakan canting, dicetak menggunakan sarang blok, dan kemudian melalui konvensional kita juga mendedahkan mereka mengeksplorasi pelbagai jenis-jenis peralatan yang juga boleh menghasilkan corak-corak yang menarik. Sebab bagi kita mungkin kalau di luar negara, biasanya mereka sukakan corak-corak yang mungkin simple, yang minimalis, yang tidak terlalu syarat dengan elemen-elemen yang tradisi. Jadi kita kena memahami cita rasa mereka, ya, sebab batik ini adalah kombinasi daripada proses teknik itu sendiri dan juga warna-warna yang boleh menarik perhatian mereka. Ya, sebab kita kena tahu ke mana market kita. Kalau kata kita nak hantar ke Amerika, mungkin kita mengetahui apa cita rasa Amerika. Kalau kata di Eropah misalnya, mereka berbeza. Jadi mereka kadang-kadang tidak begitu memahami teknik ataupun proses tradisional. Bagi mereka, asalkan corak itu menarik dan kesannya itu boleh digunakan untuk mereka sehari-hari atau untuk tujuan tertentu. Jadi kita macam saya sendiri, saya juga mendedahkan student saya untuk menggunakan teknologi digital juga. Tak ada masalah. Kita gabungkan. Kita gabung jalinkan antara teknik konvensional, tradisional dan digital. Supaya nilai batiknya masih ada. Betul. Tetapi kalau boleh saya berundur sedikit. Orang selalu kata berbisnes in marketing you fulfill the needs and wants of your customers. Jadi kalau dalam katakanlah di Terengganu, katakan. Jadi bagaimana pengusaha-pengusaha batik di Terengganu itu perlu apa yang perlu dibuat untuk memahami cita rasa yang telah berubah dalam dunia global ini. Jadi pemikiran yang bagaimana tu? Okey, kalau kata sekarang ni market hari ni
dia menerima macam doktor kata minimalis. Yeah. Jadi orang lebih suka yang warnanya tidak ada banyak. Macam contoh apa yang kita saya pakai hari ini pun, dia tidak ada macam zaman dulu kita bunga yang berbagai-bagai warna seperti lukisan. Betul betul betul. Tapi sekarang ini kita lebih kepada simple dua warna, tiga warna. Dan juga saya setuju dengan apa doktor kata tadi, evolusi dalam membuat tu pun perlulah. Sebab di Nova sendiri pun kita juga hasilkan menggunakan lilin, tapi lilin yang diprint. Jadi untuk meningkatkan produktiviti. Kenapa kita tidak boleh bersaing? Sebab produktiviti kita rendah. Sebab kita masih melukis. Jadi kita hanya boleh keluar contohnya barang tu selai satu satu hari. Betul. Jadi dengan menggunakan teknologi yang baru yang diajar apa semua, jadi kita boleh tingkatkan produktiviti lah sekaligus boleh compete dalam harga tu. Ya, Nur Arfa, batik ni sangat ke depan dengan dengan jenama itu. Jadi apa lagi yang harus dibuat supaya jenama ataupun orang kata Malaysia itu sinonim dengan batik itu, bagaimana untuk mendapat branding yang sedemikian di pasaran global itu? Apa yang harus dibuat lagi dan apakah kekangannya? Okey, sekarang ni apa yang marketing kita buat ni lebih kepada kita menunjukkan bahawa dengan batik pun kita kelihatan anggun, cantik. Jadi itu yang paling pentinglah sebab kita kena sentiasa tunjuk. Sebab seeing is believing. Sebab bila orang nampak je kita pakai itu cantik, orang akan nak tiru. Jadi kita sentiasa menunjukkan bahawa dengan pakai batik ni boleh pergi ke mana-mana event. Walaupun sebab dulu mungkin orang anggap batik ni formal. Tapi sekarang ni kalau kita tengok ada juga orang pakai batik dengan seluar jeans. Jadi saya buat setiap hari. Jadi benda ni tidak mustahil. Jadi kita kena kreatif juga dalam memasarkan barang tu supaya tidak tersekat pada level yang dulu. Dan inovasi dari segi pemasaran ni banyaklah. Ya, itu saya rasa soalan juga yang sama saya mahu tanya kepada Dr. Azhar. Inovasi itu datang dari pelbagai aspek. Inovasi dari segi pembuatan dan produksinya dan dari segi marketingnya, dari segi brandingnya. Jadi sekiranya orang itu telah turun temurun keluarganya mungkin dah tiga generasi batik. Jadi mungkin ada sedikit resistance dan itu soalan juga saya akan tanya kepada Nur Alfa bagaimana perubahan itu. Jadi secara keseluruhan bagaimana untuk mereka yang betul-betul berminat untuk mengetahui semua ilmu-ilmu baru ini dan ilmu ini berputar ataupun berubah dengan begitu cepat. Okey, bagi saya pengusaha khususnya mereka juga kena melibatkan dalam aktiviti-aktiviti yang bagai dari segi peningkatan dari segi peningkatan reka corak terkini misalnya kalau kata kita tidak hanya memenuhi satu kelompok kumpulan saja yang katakan kalau orang dewasa mungkin corak yang tertentu yang mereka suka. Tapi kita perlulah mempelbagaikan dari segi desain misalnya, dari segi reka corak, dari segi motif. Setiap kumpulan itu kita memenuhi cita rasa mereka, memenuhi sasaran kehendak mereka. Dari segi kalau kata golongan muda, kita perkenalkan corak-corak yang lebih kepada golongan muda, yang pertengahan bagaimana dan juga yang mungkin yang lebih dewasa. Jadi juga di pihak industri, sepatutnya perlu melabur sedikitlah dari segi untuk meningkatkan mereka tidak hanya mengharapkan pereka-pereka ataupun pencanting-pencanting mereka yang menghasilkan corak. Tak salah kalau kata mereka mengambil pekerja-pekerja yang lulusan daripada institusi pengajian tinggi untuk memberi nafas baru dalam mencadangkan ataupun memperkenalkan pelbagai jenis teknik ataupun pelbagai jenis kaedah yang telah mereka kuasai semasa di pengajian yang boleh membantu industri sebenarnya. Maksudnya boleh bekerjasama dengan institusi dengan lebih erat untuk supaya apa yang mereka dah ada sedia ada tu dikembangkan. Adakah ini berlaku dengan begitu efisien apa yang Dr. Azhar cakap sebentar tadi? Dan saya pernah pergi ke kompleks Nur Arfa dan saya suka harga dia kadang-kadang agak murah kalau pergi ke Tolakadu. Jadi bagaimana pemain-pemain kecil itu yang telah dari generasi ke generasi buat kerja yang sama. Jadi apabila kita perlukan perubahan dan perlu suntikan modal dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk menentukan ianya akan berjaya? Okey, sebab
perubahan ni kita tidak boleh eloklah kan. Kita tahu dalam hidup ni sentiasa berubah. Daripada kita kecil pun kita berubah menjadi besar. Jadi dalam Nu'arfah sendiri pun kita pada level dah, maksudnya terjatuh juga dekat zon selesa tu. Bahawa kita ingatkan kita buat design tu sama aja, jadi orang akan suka. Dan 40, hampir 40 tahun kan? Ya, hampir 40 tahun dah. Jadi apabila 2018 tu, sebenarnya 2018 adalah tahun permulaan kita lah. Maknanya Nu'arfah yang baru. Jadi kita Nu'arfah baru ni, maksud saya ni, kita berubah dari segi design. Jadi kita retarget kepada market yang macam doktor kata, yang orang muda dulu. Sebab kita percaya bila orang muda pakai ni, dia akan membuat revolusi. Sebab zaman sekarang zaman online. Bila mereka pakai, dia orang akan post di media sosial. Jadi benda ni cepat berebak. Jadi bila kita dah target dia orang yang betul dan dia orang pun start pakai, jadi kita pun sekarang dah lebih banyak masuk kepada online. Jadi bila orang start nampak dan dia akan macamnya minat lah, sebab biasanya tak kenal maka tak cinta. Tapi ada juga pendapat yang kata purist, yang kata okey, oh ini bukan batik, ini sudah pakai silk screen lah, ini sudah pakai apa. Dan mereka juga mahukan yang begitu asli. Jadi bagaimana untuk menentukan ada market-market ataupun pasaran-pasaran yang tertentu itu dan memuaskan hati mereka yang mahukan mungkin satu design yang orang kata agak modern dan berbanding dengan satu yang apa, yang memang dihasilkan secara tradisi asli itu. Okey, dari segi Nu'arfah punya product range pun, kita ada yang betul silk screen printing. Dan kita ada yang lukis tangan di mana harganya memang premium lah. Jadi sebenarnya kenapa kita buat dua produk ni, range ni, sebab kita nak maka dia beli dulu dan try dulu. Sebab kalau kata beli-beli dah mahal, memang orang akan resist. Kan? Jadi bila dia dah beli pada harga yang permulaan, saya jadi dia ada potensi untuk memakai sebab dia dah pernah pakai. Jadi itu yang Nu'arfah cuba lakukanlah, sebab kita nak daripada generasi muda sebenarnya, untuk pengetahuan juga, kita daripada tadika pun kita ajar dia mewarna batik untuk bagi dia minat. Dan akhir sekali untuk Dr. Muhammad Azhar, bagaimana kita boleh, ya, kita sentiasa harus orang kata be ahead of the curve. Kita harus sentiasa ke depan. Apakah mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun ni, apa mungkin yang akan diminati, apa mungkin yang dimahukan, apa popular culture gitu dalam batik contohnya. Bagaimana kita perlu ada ilmu itu dan bagaimana apa meneropong ke depan? Okey, bagi pandangan saya sebab batik ni perlu dibudayakan. Macam sekarang ni pihak kerajaan hanya menekankan setiap hari Khamis ya memakai batik. Tapi seeloknya kita tidak menghadkan. Macam kalau kata berpakaian ke pejabat sekalipun, tidak hanya menghadkan pada berpakaian secara formal yang biasa, yang lebih kepada yang biasa orang pakai. Jadi kalau kata diberi kelonggaran itu, saya percaya batik akan lebih berkembang, sebab orang boleh bila-bila masa pakai batik. Tak semestinya hanya pada majlis-majlis tertentu, pada hari-hari tertentu, dan mereka boleh pakai mengikut kesukaan masing-masing dan memilih corak masing-masing. Yang seterusnya, saya juga memikirkan mungkin kita perlu juga mewujudkan a good design, maksudnya corak-corak yang bagus. Mungkin kita memperkenalkan untuk sesuatu event, kita perlu ada corak yang tertentu untuk dipakai, dan mana setiap orang akan kena ada batik yang corak tertentu tu untuk majlis-majlis yang besar katakan. Kemudian ada corak yang tertentu dia boleh pakai untuk ke pejabat, dan ada corak yang lain tu dia boleh pakai secara santai untuk bercuti dan sebagainya. Jadi diberi juga peluang daripada semenjak di, macam kata tadi kan, tadika di sekolah rendah. Jadi tidak hanya hadkan mesti uniform tu yang sangat formal, yang sangat biasa. Sebab ini saya mengambil contoh macam di negara jiran lah. Melalui pengalaman kita ke negara jiran, batik tu dipakai hari-hari. Tidak macam kita. Sedangkan kita mengaku batik itu adalah warisan budaya kita. Jadi apa salah kita membudayakan dia, merakyatkan batik kita untuk dipakai pada bila-bila masa, tetapi mengikut jenis-jenis yang tertentu, kesesuaiannya. Itu pandangan saya. Terima kasih Dr. Muhammad Azhar Samin, dan terima kasih juga kepada Saudara Wan Muhammad Hafiz, Wan Muhammad Arifin. Terima kasih. Kita berhenti rehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini.
persembahan atau performing arts berupaya untuk mengukuhkan ekonomi sesebuah negara. Bagaimana pula dengan cerita Malaysia? Apa yang harus kita lakukan untuk melonjakkan lagi seni persembahan di negara ini agar dapat membantu mengukuhkan ekonomi Malaysia? Kita dengar cerita bersama dengan primadona tanah air. First and foremost, apa itu budaya Malaysia? Yang kita kira budaya Malaysia, let's agree. Okay, ini dia budaya Malaysia. Okay, kita dah agree, let's go and introduce this to the world. Dengan bangganya. So, dengan cara apa? Dengan cara apa sajalah. Film ke, cultural performances ke, melalui pakaian kita ke, melalui lagu ke. Introduce to the world what is Malaysian, what is Malaysian culture. Supaya orang kenal dan orang pun macam, ha, Malaysian. Kalau orang tak pernah dengar, macam kami pertama kali membawa Puteri Gunung Ledang ke Academy Awards punya consideration. Diorang Malaysia pun tak pernah dengar. Where is Malaysia? Is it in Africa? No, we are in Asia. They said, oh, are you Indonesia? No, we're that country between Thailand and Singapore. Ah, there. You know where the tsunami hit in 2003? Yeah, so orang tak kenal, dia tak akan cuba anything Malaysian. So we have to accept that. We have to go out to the world and introduce people supaya mereka akan terkilas lah untuk, okay, let's try watch a Malay film. Let's try eating a Malay dish. Let's try, you know, wearing a Malaysian costume. Kalau tak, you know, dia akan alien sangat budaya kita kepada dunia. So, I feel it's time. Malaysia kena ada suatu polisi budaya untuk perkenalkan the Malaysian brand to the world. Berapa tahun dahulu ada peruntukan, ada dana, tapi belum ada polisi untuk bagaimana kita nak gunakan dana itu. What is the master plan? So, do we want to say, kita kena ada master plan lah. So, with this money, let's see, what is our priority? To introduce Malaysian culture and performing arts to the world? Okay, what do we need then? Bagi saya, hit big. Do a few big projects yang akan jadi, you have to open people's eyes. Kalau buat small project macam tu, orang tak perasan. So, it's macam spend sekali or a few times big. Then you make an impact and make it good. Kita ada satu chance saja untuk introduce ourselves to the world and people will say, I'm going to watch a Malaysian film for the first time. Kalau tak elok, the rest of my life, I will never watch another Malaysian film. So let's make it good. Let's be really honest with ourselves. Kalau filem ini tak cukup bagus, janganlah bertanding. Jangan bertanding langsung. So jangan semata-mata nak bertanding, kita masukkan filem yang tak apa-apa kan. So let's be proud of kita sendiri sebagai penggiat juga mesti bangga tentang, you need to have that sense of pride lah. If it's not good quality, just say this is for local market, untuk whatever, for the cinema untuk buat duit je, tapi I will never export this outside Malaysia. So we should be, kita kena ada penapis, you know, and that quality filter dalam diri kita sendiri. But awalnya that Korean wave tu, Korea, the government of Korea tu ada sebuah you know, they had a they did a blueprint, of course, an economic blueprint, then a cultural blueprint. What shall we do to export Korean culture as a soft economy to introduce Korea to the world? So itu genius pada saya. Orang tak kenal barang jenama Korea. Orang tak beli Korea at that time because orang tak kenal, tak cinta kan. So here we go. Jewel of the Palace lah, apa semua, and all this. It's a soft economy and it's a soft power that Korea was sending out to the world. Dan melalui the sitcoms and the K-pop and everything Korean, slowly, pelan-pelan orang seluruh dunia percaya dengan Korea, or everything Korean must be good quality. So it works for their economy. So all these
Korean soap operas awalnya disupport juga oleh industri mereka. So Korea sebagai sebuah kerajaan secara bersama dengan private sector, mereka bergabung tenaga dan kata okay, let's do something to introduce the Korean brand to the world. So dengan Ssangyong, dengan Samsung, dengan LG, so they supported performing arts and culture to introduce, you know, they helped to fund all that sebab the government alone cannot do it. So private sector bantu industri bersama dengan government, let's sell Korea to the world. So that's the only way to do it, and it's not too late for Malaysia. We just need that cultural blueprint dan sebuah polisi budaya apa yang kita nak buat untuk Malaysia. Huge market untuk kalau kata Nusantara 300 million potential audiences yang boleh berbahasa Melayu, itu besar tu. Kalau nak kira filem Afghanistan ke apa yang cuma berapa orang je, berapa ratus ribu atau berapa juta orang sahaja yang boleh, you know, can speak that language, atau any other culture yang kecil, Iranian films ke whatever yang terhad juga market dia. Kita sebenarnya dalam Nusantara ni saja dengan Brunei, dengan Singapore, it's a huge market. Cuma, are we producing the quality? Are we producing good enough quality that Indonesia will accept? Of course, if it's good quality, mereka akan terima. Time P. Ramlee dulu, mereka menonton filem P. Ramlee. I think it's a question of producing good quality that people cannot say no to. Kalau lagu-lagu Sheila Majid dengan Amy Search dulu, orang Indonesia ternyanyi-nyanyi, Upin dan Ipin mereka gilakan, it's because we are doing what the market wants, the bigger market. So kita kena melihat really out of Malaysia, just doing films or doing anything, buat national car ke, buat apa ke untuk pasaran Malaysia sahaja, it will never be enough. 30 something million people, you know, we don't have enough numbers, you know. Saya sedar bahawa it really takes passion and it takes a lot of belief for you to make anything work. Dan selagi kita tak sepenuhnya percaya bahawa this is what the country needs, you know, it's not just for a production. Dia kita kena ada vision yang very you know, you have to look at things from a wide perspective. How is this good for the country? Bukan saja kenapa persembahan Ola Bola the musical ni bagus untuk sekelompok orang yang menonton teater. Tidak. Ini saya selalu mengajak teman-teman yang seperjuangan ni untuk berfikir apa potential Ola Bola the musical atau apa-apa cerita lah, Puteri Gunung Ledang ke P. Ramlee the musical, untuk memberi inspirasi dan menyentuh jiwa masyarakat dan lebih wider lagi, it's all of Malaysia. How can we make Malaysians feel good about their country again? How can we inspire Malaysians to believe that we are able to do amazing things? So dengan vision yang broader macam tu, bukan saja tertumpu kepada penonton di teater Istana Budaya saja, semua yang terlibat percaya bahawa we have a bigger purpose to tell this story. So saya cuba memupuk semangat itu dalam semua pelakon yang terlibat dalam setiap persembahan. Why are we telling the story? We need Malaysians to believe in themselves, to believe in the country, to believe in Malaysia's ability. Sebab what we're doing is magical. Itu satu, it's a gift yang tidak ramai orang punya gift tu kan. And we are able now to share this gift with a whole group of Malaysians who come, hopefully akan inspired dan mereka juga akan spread the inspiration or do something inspirational for themselves. Itu sahaja Saudara Serumpun untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Buat jambu tiga serangkai.
Tempat.